Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, para subscriber semuanya, dimanapun Anda berada, ini pada kesempatan siang ini kita akan mereview bermacam-macam minyak wangi. Dari apa sajakah minyak wangi yang kita akan review saat ini? Yuk kita lihat. Jus. Dari mulai misik hitam, misik putih, melati, ada minyak wangi yang namanya artis Nagita Slavina, berarti ini kesukaan Nagita Gigi ya, ingat kan artis yang terpopuler saat ini adalah entertainment Gigi. Minyak wanginya ada nama minyak wanginya. Ada lagi minyak wangi, apa ini? New York City. Masih banyak yang lainnya ya. Yang mau pilih-pilih minyak wangi yang di daerah Jalan Raya Gedung Gede atau di dekat Puskesmas. Puskesmas Gedung Waringin bisa langsung cek ke lokasi langsung. Atau yang bisanya beli nyoklat, langsung cus sebelahnya nyoklat pas. Ini mbak pedagangnya. Nah, ini masih banyak. Biasanya kalau yang rame buat cewek itu minyak wanginya apa mbak? April ya, minyak wangi April. Minyak wangi April itu baunya wangi, awet, dan nama manis. Dan kalau cowok biasanya pakainya Dunhill London, juga awet manis juga ya. Ntar diteruskan lagi sebentar. Ini masih banyak lagi. Ini ada lagi minyak wangi namanya Agnes Monica. Ini minyak wangi April ya. Ada lagi banyak lah minyak wangi-minyak wanginya, tergantung kamu seleranya apa. Ini ada minyak wangi artis-artis lah mereknya lah, Ariel, ya kan? Banyak minyak wangi yang bernamakan artis. Kalau mau yang di apa namanya, mau beli atau mau order, silahkan langsung ke Jalan Gede, Kecamatan Gedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Banyak mau yang rasa apa minyak wanginya, selera ada yang super, semua dijamin josh. Pokoknya mantap. Udah cukup sekian dari saya, cukup segitu. Kalau yang mau pesen langsung aja cus ke tempat. Dari saya terima kasih. Jangan lupa share, like, and subscribe. Kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josh.